Oke, untuk konsepnya yang pasti semuanya harus berbau young karena untuk badminton lovers di sini yang muda-muda. Kemudian akan disesuaikan dengan masing-masing brand personality dari para sponsor yang ikut. Contohnya seperti Blibli, kemudian kita ada Cavino, kemudian kita ada Fox, kemudian kita ada Yuzu. Jadi benar-benar disesuaikan apa yang menjadi tujuan mereka yang akan dikedepankan di Indonesia Open ini. Halo, kami dari generasi 90-an. Kali ini konsepnya Zona Museum itu adalah memorabilia perjalanan waktu dari Indonesia Open dari A dulu sampai sekarang.